Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari hari ini. Gibran bersikeras mendatangi panggilan Bawaslu Jakpus dan nantinya ditemani oleh ex-pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Menurut Habibur Rahman, Gibran ngotot untuk menghadiri pemanggilan Bawaslu Jakpus. Pihaknya menerima surat panggilan yang dikirimkan Bawaslu Jakpus pada Selasa pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dalam surat tersebut, Gibran direncanakan akan dipanggil ulang pada 13.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 3 Januari hari ini. Habibur Rahman menyampaikan bahwa sedianya surat tersebut tidak memenuhi unsur panggilan. Hanya saja putra Presiden Jokowi ini mengaku menghormati langkah Bawaslu Jakpus. Rencana Gibran nantinya akan ditemani oleh Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran, sekaligus mantan Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.